Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Rasika. Hari ini aku mau membuat flower blooming teman-teman. Yeay! Apa itu kak bahan-bahannya? Oke, bahan-bahannya adalah double tape, ranting pohon, bunga-bunga kecil yang sudah diwarnai dan digunting. Dan satu lagi ada semprotan air dan juga kardus teman-teman. Itu dia materialnya teman-teman. Sekarang kita buat yuk teman-teman. Ayo. Pertama-tama kita tempel batang ini ke kardus ini teman-teman. Yuk kita tempel mas. Ayo. Sudah teman-teman. Lalu apa lagi kak? Selanjutnya adalah tempel bunganya. Jangan lupa dilipat-lipat dulu ya teman-teman. Seperti ini teman-teman. Sudah jadi teman-teman. Terima kasih ya udah bantuin mas. Bagus kan? Bagus. Sekarang kita tinggal melipat kelopak bunganya teman-teman. Apakah teman-teman sudah siap untuk melihat bunganya mekar? Ayo kita lihat bersama-sama. Apakah mama sudah siap? Ayo kak, aku udah agak sabar kak. Wow. Oke, ayo kita semprot dengan semprotan ini teman-teman. Air akan terserap kertas melalui pori-porinya yang kecil. Saat mahkota bunga yang tertutup terkena semprot air, maka air akan mengalir ke area kertas yang masih kering melalui lipatan mahkota bunga. Fenomena ini biasanya disebut sebagai kapilaritas air. Semakin banyak bagian kertas yang basah, maka mahkota bunga kertas semakin mekar loh. Sudah selesai teman-teman. Yeay! Seru banget kan teman-teman? Sampai ketemu lagi di video-videoku yang lainnya ya teman-teman. Oh ya teman-teman,
Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Dadah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kita mau ketawain.